itu aku juga kena. Dan awalnya sih ketika ada pesan-pesan seperti itu, kupikir kayak seperti spam-spam berhadiah yang Anda mendapatkan hadiah 1 miliar, 2 miliar, kayak gitu-gitu loh. Awalnya aku abaikan, tapi kok lama-lama baca lagi, baca ulang, ketika dapat, oh ini bukan, ini pinjaman online. Bahasanya masih biasa aja. Makin lama makin sini tuh ada pesan-pesan yang aneh, kayak yang kemarin aku posting. Anda sebagai penjamin si ini si itu. Gimana pesan-pesannya aku nggak kenal sama sekali. Aplikasinya aku nggak tahu. Pesan-pesannya aku nggak kenal. Nah, yang heran bagaimana bisa nomor kita dipakai untuk menjadikan penjamin sedangkan kita nggak kenal. Kita kan mesti dikonfirmasi dulu dong, bener nggak kita ini sanggup menjamin, menggaransi yang bersangkutan, bla 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 bla. Kita nggak kenal gimana. Dan ternyata setelah posting, ratusan orang yang ternyata juga pernah mengalami hal serupa sama aku.